Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin asr. Demi waktu subuh, wa layalin asrin, dan demi malam-malam yang 10 atau hari-hari yang 10. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang patut untuk kita ketahui dan kita pahami, bahasanya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut makhluknya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut satu makhluk, maka hal itu menunjukkan istimewanya makhluk yang Allah sebutkan. Maka di ayat ini, di dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian waktu. Yaitu dengan demi waktu subuh, demikian juga demi 10 hari tertentu. Maka hal ini menunjukkan istimewanya waktu pagi. Demikian juga menunjukkan istimewanya 10 hari yang Allah maksudkan. Apa yang dimaksud dengan walayalin asrin, malam-malam yang 10 atau hari-hari yang 10? Yang dimaksud dengan hari-hari yang 10 adalah 10 awal pertama bulan Dzulhijjah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka hal ini menunjukkan betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu adalah hari-hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata yang dipakai adalah layalalin yang maknanya malam, namun dalam bahasa Arab biasa malam dan yang dimaksudkan adalah siang, dan yang disebut kata-kata siang dan yang dimaksudkan adalah malam itu satu hal yang tidak mengapa, satu hal yang wajar dan biasa dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan malam di sini adalah hari. Yang dimaksud malam di sini adalah siang. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari dan 10 siang sejak awal Dzulhijjah, sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Menunjukkan istimewanya 10 hari ini. Oleh karena itu, maka di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, maka saya ingatkan diri saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian agar kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah dan amal saleh. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak infak dan sedekah, itu nilainya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jihad. Jihad fisabilillah dibandingkan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kudanya dan dua-duanya meninggal dunia. Dua-duanya meninggal, maka orangnya meninggal syahid fisabilillah, demikian juga kudanya terbunuh di medan perang. Adapun jika tidak demikian, maka memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama ini nilainya lebih afdal. Oleh karena itu, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Dan dari 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka yang paling ditekankan adalah berpuasa pada tanggal 9-nya yang disebut dengan hari Arafah. Namun bukan hanya dituntunkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah saja, namun dituntunkan untuk berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Demikian juga kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir dengan mengucapkan kalimat-kalimat takbir. Satu hal yang dianjurkan ketika kita duduk, ketika kita berbaring, untuk memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terutama dengan bacaan takbir.
Demikian juga atau kalimat-kalimat zikir lainnya. Demikian juga memperbanyak diri dengan ibadah, dengan bentuk rajin-rajin berinfak, rajin-rajin bersedekah. Demikian juga ibadah dalam bentuk memperbanyak sholat sunnah. Maka semuanya dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Demikian istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai para ulama berselisih pendapat. Manakah yang lebih mulia di sisi Allah? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir bulan Ramadan? Kesimpulannya, kesimpulan tentang masalah ini perlu dirinci siangnya ataukah malamnya. Jika malamnya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama. Karena di antara 10 malam tersebut ada Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun siang harinya, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal dan lebih mulia. Oleh karena itu, maka yang lebih ditekankan, yang lebih baik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak amal saleh di pagi harinya dan di siang harinya dibandingkan di malam harinya. Maka lebih baik memperbanyak Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak infak dan sedekah di pagi hari atau di siang hari di sepanjang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Lain halnya dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kita lebih ditekankan untuk memperbanyak amal saleh, sedekah, baca Quran, dan yang lainnya di malam-malam harinya. Maka hal ini menunjukkan betapa istimewanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan dengan baik kesempatan emas ini, yaitu dengan memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.